Hello guys, bertemu lagi kita di video Tulun Toko. Oke, kali ini saya akan membuat satu video. Oke, video ini akan ketengahkan ada satu artikel mengenai YouTuber yang dikecam oleh netizen. Oke, tanpa membuang masa, jom kita lihat. Oh ya, tetapi sebelum itu jangan lupa subscribe channel ini, like dan share, loceng, kasih on supaya anda akan menerima notifikasi video yang akan datang. Oke, tanpa buang masa, jom kita lihat. Oke guys, artikel ini saya ambil daripada blog Amazing Nara. Tajuknya di sini hanya kerana hasad dengki, Sugu Favitra dibuli dan didesak oleh netizen untuk tutup akaun YouTube. Wow, apa sudah jadi guys? YouTuber ini baru nak berjaya, baru ingin kecapi perubahan kehidupan ke tahap yang lagi bagus lagi. Tiba-tiba ada orang yang dengki, suruh tutup akaun YouTube. Apa yang terjadi? Oke, jom kita sambung lagi. Oke, dia cakap di sini, the problem is there some Tamil people bullying and threatening Pavitra to not share her recipe and forcing her to close her channel. These people post their comment in Tamil so that the other don't understand their comment. Tapi saya paham. Begitu-gitu. AmazingNara.com cakap di sini lagi, ramai yang cukup kenal dengan YouTuber berbangsa India, Sugu Favitra, yang semakin menempa nama menerusi akaun YouTube miliknya itu. Sugu berjaya mendapat peningkatan jumlah subscriber di atas video masakan yang dikongsikan olehnya. Kalau kita lihat di sini guys, ini dia punya channel. Namanya Sugu Favitra. Dia ini adalah orang Malaysia berbangsa India. Dia punya subscriber masa yang saya review ini sudah mencecah 425,000 subscriber. Oke, dia punya jumlah tontonan. Jumlah tontonan adalah 12 juta view. Video dia kalau kita tengok ini lebih kepada video macam vlog, menunjukkan resipi masakan ala-ala Indian food, Malaysian Indian food macam itulah. Jadi kalau kita tengok video dia, antara yang paling popular adalah kari ayam pencen paling sedap 1.1 million view. Dan yang kedua paling banyak view adalah suami masak terung bulat tumis belacan 1.1 million. Dan bulan yang lalu dia sudah menerima surat pertama dari Google AdSense. Bertajuk di sini videonya bertajuk di sini adalah pertama kali dapat surat dan minta maaf. Tengok betapa humble-nya kakak Sugu Favitra nih. Dia dapat surat lepas itu dia minta maaf lagi. Oke, tapi saya tidak tahu lah apa yang orang, saya pun tidak pasti ataupun I cannot brand kenapa orang boleh sampai ada perasaan dengki sama Sugu Favitra sampai suruh tutup akun YouTube dia. Apa masalah? Apa yang dia kacau? Kalau kita tengok video-video dia semua di sini adalah berkenaan dengan masakan. Tidak ada pun dia sentuh mana-mana pihak. Oke. Oke, kita sambung lagi. Kita baca yang ini. Amazing Nara juga cakap di sini, tanpa disangka kejayaan yang diraih Sugu ini telah menyebabkan beberapa pihak tidak senang hati melihat pencapaian yang dimilikinya. Netizen di Twitter mendedahkan terdapat beberapa komen berunsurkan cyberbullying di akaun Sugu yang memintanya menutup akaun YouTube itu. Nah, anda boleh lihat sendiri komen-komen orang di Twitter. Menerusi ruangan komen di akaun YouTube Sugu, terdapat komen-komen yang ditulis dalam bahasa Tamil dan memarahinya berkongsikan resipi-resipi masakan di situ. Apa masalah anda guys? Tidak cukup dengan itu, mereka turut meminta Sugu memadamkan akaunnya itu, yang mana jelas adalah satu tindakan bully kepada Sugu. Saya pun amat terkesan, karena saya pun bikin video, post upload di YouTube, dan begitu juga dengan kakak Sugu ini. Saya dapat rasa apa yang dia rasa semasa membuat rekaman video tersebut. Oke guys, untuk pengetahuan anda ya, kalau kita membuat sesuatu benda tanpa kita rekam, maksudnya kita buat sesuatu aktiviti kita seperti biasa, itu adalah perkara yang normal. Kalau berbalik kepada aktiviti-aktiviti rekam video dan upload di YouTube, itu adalah sesuatu benda yang amat sukar dan amat tidak selesa. Sebenarnya di belakang tabir itu kameramen yang rekam apa benda yang Kak Sugu buat seperti macam YouTube dia memasak, itu adalah sesuatu yang bukan mudah. Dan bukan itu sahaja, kalau selepas rekam, sebelum upload, dia mesti ada, kita mesti edit, masukkan sedikit lagu, ataupun kita tapis lagu tersebut. Sebelum kita finalize dan kita upload video YouTube, itu adalah sesuatu benda
yang rumit, melibatkan masa, melibatkan pengetahuan Anda, dan juga melibatkan banyak pihak, oke? Okay? Dan beberapa equipment. Jadi benda ini sepatutnya harus diberikan penghargaan. Kalau macam Sugu Favitra, kita tengok sini subscribernya sudah 423,000. Dengan tontonan 12 juta view, ini sesuatu yang amat popular. Sehingga kan Social Blade sendiri pun cakap this user is trending. Oke. Okay? Ini ada satu lagi button warna hijau ni. This user is extremely popular. Maksudnya dia kira rezeki dia lah. Kira rezeki dia di mana orang telah menonton video-video dia, dan disebabkan orang share dan komen dan like video ini, maka video ini tersebar bukan sahaja di Malaysia tetapi tersebar di Jepun. Saya ada nampak satu YouTube ni, orang Jepun itu pasang YouTube Kak Sugu ni sambil dia tiru. Okay, video tersebut kalau saya tidak silap adalah video nasi lemak. Dia membuat resepi nasi lemak ala Indian food style. Jadi kita tengok betapa famousnya Kak Sugu ini. Jadi kira dia punya nasib lah, rezeki dia. Buat apa korang nak dengki? Sepatutnya Anda mempunyai satu perasaan, semangat ingin mencuba atau mencontohi. Bukan sebaliknya kita mendengki satu sama lain. Kalau macam ni, kita sebagai rakyat Malaysia ataupun YouTuber atau pengguna sosial media atau penggiat sosial media, tidak kira YouTube ataupun Facebook, tidak akan maju sampai bila-bila. Sepatutnya kita sama-sama sokong. Kalau bukan kita, siapa lagi? We are Malaysian. Okay, sini dia cakap lagi di sini. Sejak namanya semakin dikenali ramai, Sugu menerima kenaikan jumlah subscriber di akaunnya dan kini menerima bayaran daripada Google di atas jumlah tontonan yang tinggi. Video resepi yang dikongsikan Sugu bukan sahaja ditonton oleh rakyat Malaysia, malah mereka di luar negara juga, seperti yang saya katakan tadi. Sebelum ini, pasangan dari Jepun berjaya menghasilkan masakan kari ayam. Oh, kari ayam, bukan nasi lemak. Minta maaf. Berdasarkan tontonan video daripada Sugu, mereka telah mengikuti langkah demi langkah yang ditunjukkan oleh Sugu dalam salah satu video yang dimuat naiknya sebelum ini. Bukankah ini satu pencapaian yang cukup membanggakan untuk seorang suri rumah seperti Sugu? Jadi, yang korang nak jelas buat apa? Korang pergilah buat kamu punya YouTube sendiri. Buat apa nak campur hal orang? Sepatutnya kita sokong lah macam ni. Bukan kita menaburkan hasad dengki sampai sehinggakan menyuruh Kak Sugu ni tutup akaun YouTube. Kalau Anda perasan akaunnya mula dikenali dan mula tersebar secara meluas semenjak PKP ini diperkenalkan. Jadi di samping kebaikan yang diterima oleh beliau, orang yang berkurung dalam rumah ini, yang taat kepada perintah kerajaan, yaitu berkurung di rumah sepanjang musim PKP ini, juga mendapat sedikit sebanyak pengetahuan dari segi memasak. Terutama mereka suri rumah yang rajin memasak, mungkin boleh cuba style masakan yang baru yang ditunjukkan oleh Kak Sugu ini. Oke, jadi bagi saya tidak nampak mana-mana sudut yang boleh kita dengkikan. Sepatutnya kita memajukan diri kita, kita sokong, kita support, sama-sama kita maju ke depan, baru negara Malaysia maju. Kita punya pemikiran pun setaraf dengan kemudahan negara kita. Cewa. Oke, okay guys, sekali lagi artikel ini saya ambil dari Amazing Nara, amazingnara.com. Saya sediakan link di bawah. Dan juga YouTube channel Kak Sugu Favitra, ada saya sertakan link di bawah. Anda boleh lawat, terutama mereka yang suka mencuba sesuatu resepi baru dalam masakan. Oke, okay, mungkin sampai di sini sahaja untuk video saya kali ini. Yang penting jangan lupa kamu like. Kalau kamu puas hati dengan video ini, kamu like. Kalau ada komen, apa-apa komen, kamu letak komen di bawah. Yang penting jangan lupa subscribe. Dan ada video saya di sini juga. Di sini juga video saya. Dan sila subscribe. Oke, okay, bye. Tulun Tokoh.